Baik, untuk tidak mengulang lagi
besar dan merah ini ada satu peristiwa pelik, peristiwa aneh misalnya, yang berlaku kepada Nabi kita, yang mungkin sebahagian daripada manusia menganggap ini satu peristiwa yang agak mustahil untuk berlaku kepada manusia yang lain. Sebahagian daripada manusia atau sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa dia ini adalah mukjizat. Dan sebahagian lagi kata tidak, dia hanya satu peristiwa luar biasa sahaja. Jadi sebelum kita sebut tentang mukjizat-mukjizat, sebenarnya adakah Isra al-Mi'raj itu masuk dalam ilmu mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan adakah dia berbeza dengan mukjizat-mukjizat yang kita tahu juga dikurniakan kepada Nabi-Nabi, para anbiya yang lain? Dan bagaimana kita nak kenal sebenarnya ciri-ciri dia adalah satu mukjizat atau bukan mukjizat, dan perbezaannya dengan mukjizat dengan Nabi yang lain? Fadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kepada Islam yang memberikan darah sejarah yang mengumpulkan segala kebaikan yang boleh kita mendapat menunggu daripada sejarah. Karena sejarah ini merupakan satu gedung yang mengumpulkan peristiwa rahim, manis, pengajaran yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidup pada tempat di ayyamina, mengingatkan mereka yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penting. Dan Dr. Muhammad Imam dalam kitab yang mengenai Sina'at Al-Tarih, Al-Wa'am Al-Tarih, Sina'at Al-Tarih, menunjukkan buku ini membicarakan tentang kepentingan mengetahui dan memahami sejarah, kerana dengan memahami sejarah mampu mencipta sejarah. Maka alhamdulillah Al-Quran pun dengan sejarah, supaya kita belajar daripada mereka bagaimana berjaya, bagaimana kita dapat mengelak daripada kegagalan. Karena sejarah adalah tempat menyimpan rahsia, dan dia adalah bukti kepada kejayaan dan kepada kegagalan. Maka mereka yang tidak ada sejarah, bagaimana ingin membina sejarah? Supaya kita dapati daripada Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata dalam Al-Ma'arif Tarikh, siapa yang mendapati sejarah pertama kebijaksanaannya. Maka umat Islam pun kepada menunjukkan semangat sejarah, khususnya tarikh Islami atau tarikh dan sejarah Quran yang tidak ada kepasuan di sana. Kerana sejarah tidak ada yang palsu, ada yang benar. Dan sebenarnya sejarah apa yang diriwayatkan atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sorry.
الله عز وجل هو الأمر الخارق للعالم المتحكم، الرؤوس المختار المتحكم، يأتوا يا عجبا معجزتك يا مرتضى، يبدأ يتكلم عن عدد تبين في العالم. معجزات هذا كله يا مرتضى من عدد أصول كبيسات، كبيسات هذا بدلا عنك. يجب أن أقول الله luar biasa, tapi tidak bicara dengan raka. Sebab itu, apabila soalan yang disoalkan adalah serok yang tidak terbunyi Allah yang bicara dengan raka, soalan yang tidak terbunyi. Karena tidak ada mu'jizat yang bicara dengan raka. Tidak ada syariat Allah subhanahu wa ta'ala atau mu'jizat yang bawa daripada zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bicara dengan raka. Karena akan ini Allah turunkan untuk memahami, untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bahwa khalaqtukum wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Abbas, dan ya'budun, dan kita tidak bisa untuk mengenalnya. Maka Allah mengatakan dengan nama bil'abud. Maka mustahil Allah subhanahu wa ta'ala ada pun tidak akan Allah menjadikan mu'jizat Nabi itu menjaga dengan akal. Apa yang maksud? Tidak, logik itu tetap mustahil dengan akal. Tidak ada definisi. Jadi mu'jizat ini berjalan dengan adat. Adatnya dari Muhammad dan kebiasaan orang berjalan di sana. Tiba-tiba Nabi berjalan dalam satu malam. Maka ketika Nabi harap dengan berita tersebut, akhirnya tidak menolak. Tapi benar-benar tidak dapat menerima. Oh, bagaimana kami beri sebulan Nabi ini? Satu malam. Sebab akhirnya boleh membayangkan. Al-Aqlum, Istadayim, Ayusawim, Al-Yatasawar. Akan mampu membayangkan, cuma tidak membayangkan, kita sangat tumpah, boleh bayangkan dalam rumah. Maka itu benda yang dibagi sebagai benda yang tidak mustahil. Semua benda yang dibayangkan itu dibagi benda yang tidak mustahil. Apa definisi mustahil? Ada penulis sebagai mustahil, benda yang akan tak mampu dan energi. Tidak ada energi dalam akal. Tetapi Nabi dibawa ke lagi, tak ada dibawa ke lagi dalam situ, bayangkan. Dan saya sendiri, ada istilah mukjizat tidak ada istilah yang tidak rugi. Tapi apa yang aku khalil al-ala disebut kebiasaan, disebut kebiasaan kita. Maka tidak berhenti maka dengan api malas. Tapi Allah telah yadar untuk imam dan masalah kepada Ibrahim. Wahai api dari situ. Kebudayaan, kebiasaan api itu panas. Tetapi sifat api itu dibutuhkan di situ. Dari kuasa Allah dan akal mulai. Sebab itu api imam itu bersyukur rahimah menerangkan bahwa syariah dengan akal, mukjizat dan akal tidak akan bersama. Al-haqqu la ma'a al-haqqu akal dan syariah tidak akan bertemu. Sebaliknya mereka melengkapkan di antara satu sama lain. Ini satu benda yang sangat sesat dan masalah. Ini benda yang penting. Karena kalau mukjizat yang bicara dengan akal, maka akal tersebut makhluk yang Allah contoh untuk mengenal Allah subhanahu agama kita tidak logik, agama kita agak logik. Akhirnya ta'ayun saja dalam Al-Quran dan 400 ayat. Kita letakkan dalam agama kita tetap sahih. Maka definisi yang tepat ya, mau bisa bercanda dengan akan. Bisa juga. Sebenarnya dia ada Al-Muqtar dan Al-Muqtar yang kita hati. Dia ada dalam bentuk ucapan. Bila turun Al-Quran, bila turun Al-Quran, Allah sebut وَيَكُنْتُمْ فِي رَوْمِ بِمَا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَمْنَا فَاتُوا بِسُّرَ فَرْكَحْمُ ini terhadap kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad istilah Al-Amu Allah yang paling tinggi sebenarnya dalam surah Al-Isra Subhanah dan Al-Nasra wa Bi'amu yang disebut sebagai Allah iya ke'amu wa iya ke'isa'an apa yang paling tinggi? Allah sebut dari Al-Amu. Jadi kalau kamu ragu ke atas Al-Quran فَاتُوا بِسُّرَ maka Allah mengatakan silat al-amr di sini menuntut di ta'as Allah cakap banyak kepada kita tidak terbangun maka Allah bisa ini mesti ada cabaran daripada Allah dan kita tidak lihat dalam surah cabaran daripada Allah maka tidak menjadi mu'jizat sebab definisi Allah Rasulullah wa jamaah menetapkan mu'jizat Allah cakap maka dengan Fir'aun cakap
pimpinan itu. Ini bentuk konsep. Adapun yang tidak ada jabatan atau yang boleh, tapi tidak boleh, tapi tidak. Ayat demi ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Di antara kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan kamu berpasang. Perkahwinan adalah satu benda yang akhir, sebab Allah berkahwin adalah wajib. Jadi bukan banyak janji yang kereta, maka proses dari jini dan sebagainya, dan lukis. Ini wajib. Bertemu semua orang dengan orang dari manusia. Dari Ustaz Rani, dari Ustaz Khan. Jadi kalau Allah katakan, ومن آياته أن خلق أزواجا لتسكنوا إليها. في أثر ثلاثة أسماء إلى العلاقة لأنها تعني إنهما آيتان من آياتنا في الرئيسة حقيقة الله كان مسلم. الخامس كتبات كثير مصر كل سورة سورة كنت أتسكى أو أصدر مراج ولا أتسكى disebut metafora atau pancasa bukan disebut istilah ekonomi yang tidak mencukupi makna bisa. Tapi kalau kita semua bisa mengasalkan kita mengatakan untuk beri uang awal atau uang yang biasa apa semua bisa tak salah dan pas ekonominya tak. Nah, definisi yang kita sebutkan tadi apun khalid mengarah ya jatuh mengarah tapi mukhtarun bin Allah tak sahabat, aku lihat tu banget ke Baitul Maqdis. Jadi satu benda yang dibicarakan oleh ulama Syekhul Qaradawi karena tidak mencukupi syarat dan maqdisin. Dan yang kedua saya katakan bahwa apa yang terlintas dalam pemikiran kita bahwa wahyu dan akhlak yang belum jauh daripada الإمام الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الألمع ألمع من أنتر كتاب عقيدة يمدرس كالعقل العقل ini sangat penting dalam kehidupan kita sehingga الإمام Maksudul Abu Salam di dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam fi Mashalil Alam mengatakan al-Aql akan ini mampu untuk mengenal masalah duniawiyah dan rohaniyah. Tidak. Kalau tidak ada Nabi Muhammad tentang Allah Tuhan. Kenapa datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu Allah Tuhan? Mudarat akan datang. Sebelum lubang, di dalam akan datang lubang bahaya diletakkan. Akan ini Allah ciptakan untuk kebenaran dan mengenal kebaikan. Maka apabila membicarakan isu saintifik, akal boleh tahu keluaran ini masalah. Tetapi akal masalahnya, dia tidak mampu mengenal bahaya dosa. Maka diputuskan Rasulullah SAW memperkenalkan ini bahaya dosa. Maka jadi yang disebut dalam Al-Quran, Nurul Adam, Nurul Wahdi Adam, Al-Aqim, Cahaya Wahdi ke atas cahaya akal. Maka Syekh Muhammad Al-Aqim, لا وحي بدون العقل ولا عقل بدون وحي. وحي مهم إلى أن تأتى نعمة ولك أن تجمعك. وجب أن تشتريك هذا العقل على السنة والجماعة. إمام بازن يسمى سوى وصوك. لأن تلا إلى أن يبقى عقل ولك أن وحي. Sebab itu sebelum wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasul itu? Sebab itu kata juga Abu Hanifah wajib kita Allah yang mati. Jangan kami berkumpulkan manusia kalau orang itu tidak dari Allah yang akan yang ada asal. Ikut pada yang dimakam Abu Hanifah. Ini sudah ada yang berasal.
saya boleh menekankan yang pertama disorakkan muzan ia adalah tanda-tanda Nabi Allah dan yang kedua dia berkata dengan akal Allah. Alhamdulillah, kasih Ustaz Bapak sekali sepenasan. Saya ingat bila Ustaz sebutkan bahawa pertentangan ia adalah akal yang mulia Ustaz Imam Syekh Tawali Syahawi pernah menyebutkan sebuah analogi tentang bagaimana sebenarnya manusia memikirkan tentang logik kepada agama. Sebenarnya boleh sebenarnya akan ada logik ini. Seperti mana dalam soal Al-Mi'raj yang menjalankan Nabi Muhammad SAW adalah Allah SWT. Subhanallah Maha Suci Allah daripada aku ya. Allah tak mampu buat. Jadi yang menjalankan Nabi Muhammad adalah Allah. Seperti mana kita fikir tak logik seorang bayi, seorang anak kecil boleh naik panjat kepada gunung. Ya. Tapi kalau yang gendong anak itu adalah ayahnya, maka logik untuk kita fikirkan anak tak boleh sampai ke puncak gunung adalah tempatan. Kita kata ayah dia yang gendong, maka akan sampai ke atas. Begitu juga ya, bahawa kalau orang yang memikirkan logik Nabi naik Isra dan Mi'raj dan setengah malam sahaja tak logik, kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan
kemuliaan itu. Melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pula diperlihatkan kepada Nabi Nabi sebelumnya. Musa tidak melihat Allah dilalui dengan syarat, yaitu bapa, ibu dan sebagainya, itu pun tidak boleh lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata fanzur ila al-jabal fa idza nara makan fa sawfa tarawun. Tengok bukit itu, bukan bukit itu kekai tempat kita hancur, tak boleh tengok. Tapi bila Allah jelmah hancur bukit fatara Musa sarfa, dan Musa tersebut di sekitar. Nabi Muhammad dalam surah dan arah ini dalam pasal sempurna untuk saya sebut tentang Aziz Hanafi yang kata pasal seperti Imam Suyuti bahwa satu hadis Nabi mengaku ilmu Allah marah bi'ainaya wa marah bi'fu'ani, satu kali dengan mata kepala aku, satu kali dengan fu'an, dengan hati. Ini mengatakan baik. Apabila Al-Quran Yusri ujian Nabi kebacaan istrinya Khalidah, jadi kan Nabi salam Nabi SAW Khalidah ini tempat Nabi mengatakan tempat Nabi mendapatkan idea sumber inspirasi dan sebagainya. Contoh ketika Nabi SAW didatangi Jibril di keluar kepada Nabi Qari, Qari dalam yang belajar lanjut kita berjumpa warata, dia boleh beri kita pencerahan, dia boleh beri kita berkait saat ini. Nabi bawah Nabi pun berkibu, itu namus warata. Malam kali ini dalam sumbangan, dalam menemani Nabi SAW dalam dakwah tersebut. Dan Nabi bila Khalidah berikan satu yang menimbulkan kesan sentimental kepada jiwa Nabi yang cukup kuat, ditambah pula yang keduanya yaitulah kewafatan kematian Abu Talib pada tahun yang sama, yaitu bapa saudara Nabi SAW yang berpemang Islam, yang bukan Islam tetapi memberikan perlindungan, sokongan terhadap Nabi SAW. Jadi dua-dua perlindungan. Dan yang ketiganya yang memberikan pertama lagi Nabi SAW berdakwah ke Taif, menjangi tanah yang subur untuk tanaman Taif maksudnya, tapi untuk iman tidak subur. Tanaman Taif Allah tidak dia subur macam kejadian yang kita tahu. Tetapi dari segi iman tidak subur. Dia melihat Taif ada yang ada kualinya, ada yang suku sekat daripada keturunan dia yang ada di sana. Kemungkinan kalau Mekah tidak subur dengan iman, mudah-mudahan Taif subur dengan iman Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tetapi malamnya harapan Nabi, impian Nabi untuk melihat Taif menerima dakwah Nabi Muhammad yang bukan disambut dengan tembok ayam dan daging, tapi ditanggung disambut dengan tembok batu, tembok kayu di balik Nabi sehingga akan disebut dalam mengambil ke sepatu Nabi, meletakkan diri dengan sepatu Nabi. Nabi keluar dengan Zaid bin Harithah dakwah di sana. Zaid tak ulang tepik, aku berdiri depan batu main belakang mungkin Nabi yang ulang di belakang batu main dan batu sehinggakan ke dalam rumah lemah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila Nabi lemah di bawah saya keluar, ada riwayat menyebutkan bahawasanya dia halau Nabi itu 3 km mereka balik Nabi dengan batu, hampir 3 km perjalanan sampailah ke satu tempat di sebuah kebun kurma. Dan di situ Nabi jumpa Anas, dan di situlah berlakunya doa yang begitu hebat, doa yang mendatangkan syahdunya seluruh warga langit, yaitulah doa rintihan Nabi Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bahasa. Sekian dari Bismillah doa itu sudah dibaca sedikit untuk kita hayati doa yang ada di dalam kemudian doa yang
doa yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut innahu huwas samiul basir. Allah tak cukup dengan alim, ulama kata sami itu Allah mendengar doa yang engkau panjatkan wahai Muhammad ketika engkau dihalau oleh ahli dunia lagi-lagi menyambut engkau. Nah, maka doa sami basir pula ulama tafsir kata dalam menafsirkan ayat 1 surah surah basir, Allah cukupkan ayat yang basir melihat apa yang dilakukan oleh buah taif kepada kamu, apa yang dilakukan oleh buah engkau kepada kamu. Aku lihat, aku cam buah mereka, aku bersifat muntahi, aku ada balasan untuk mereka. Jangan terima, jangan takut wahai apa yang dengar doa Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillatu qimati wahawani ala nas. Ya Allah, aku nak mengadu kepadamu lemahnya kekuatan. Bersiapa tuan-tuan dilafazkan doa ini kerana nanti dakwah di muka sulit, minta ilmu yang kuih juga sikit pokok gelap juga. Nabi berasa macam dakwah dia ini tidak diterima oleh orang bumi. Dia merasa cukup dengan segala yang dia tunjuk, dengan kebaikan dia, dengan sifat al-ami dia, dengan segala akhlak yang elok. Tidak mampu lagi menarik sokongan ramai untuk bersama dengannya. Maka dia rasa dia ada dosa. Maka dia mengadu kepada Allah dengan katanya, ya Allah, ila man takilni ila ba'idin yatajahhamni am ila arufin man takdahu amni in lam yakun bika aliya ghadabun fala ubali. Di sini tentang doa Nabi SAW kata kepada siapa engkau nak wakilkan aku, nak tinggalkan aku, nak berikan aku, nak hantar aku kepada siapa, kepada musuh yang membiasakan aku ataupun kepada jauh dibuang, jauh daripada kampung halamanku, di pulau di Waikot, di Wangi, di Bonera. Tak heran semua itu, semua itu bagiku tidak ada masalah. Yang menjadi masalah bagiku sekarang, ya Allah, ghadabun kemurkaanmu. Kalau engkau tak muka pada aku, aku tak tulis semua ini. Tapi dalam pikiranku sekarang, aku sudah menyangka bahwa engkau marah pada aku. Sebab itu tidak muka hati taif, hati orang-orang muka untuk bersama dengan kamu. Ini, rasa itulah yang mana Nabi sebut. Dan ke depan, Nabi kata, walakin aku yatuka ia awal sang li keakatan lebih kuat untuk aku. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, datanglah Isra dan Mi'raj lepas pulang pada Taif. Nah, apa kepada kita tawadhu'. Nabi sebut dalam hadis, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawadhu', Allah angkat dia tinggi, dan siapa yang takabbur. Dan kalau kita tengok nabi-nabi semuanya nak dapat ampun, nak dapat anugerah, nak dapat hadiah, nak dapat kelebihan, mereka akan mengaku kesalahan dan kelemahan diri. Hari sifat yang kita kenal, tak tengok walai tapi tengok diri sendiri. Dakwah Nabi, Nabi dakwah dengan penuh dedikasi, dengan penuh dengan strategi, penuh dengan hikmah, pun tak dapat sambutan lagi. Maka Nabi tidak salahkan dengan malaikat main ampuh, malaikat main hentam di parung tak kukit segala yang nak hentam rengkuh petahian. Dia kata tak payah, moga-moga keluar daripada suami mereka anak-anak cucu yang beriman. Dia patut beriman, daripada tulang suami mereka akan keluar generasi yang beriman. Maka tentu datanglah Isra dan Mi'raj setelah bulan
daripada tadi setelah menanti al-Husni, maka datanglah satu kritis untuk mengembirakan Nabi, untuk menghiburkan Nabi, untuk menerang dinuri yang umit ayatnya, menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah, menunjukkan dakwah para Nabi sebelum daripadanya belum tidak sunyi dengan ujian mehnat, tribulasi, onak bumi seperti yang dilalui oleh baginda. Maka dijumpa dalam pertemuan itu, dia berkumpul dengan Jibril, dia singgah di tempat-tempat sejarah Nabi Musa, Tursaina, singgah di Madian, singgah di Baitul Lahab, singgah di apa nama Baitul Maqdis. Semua itu tempat Nabi-Nabi sebelum dia diutuskan. Mereka juga menghadapi kerena umat, menghadapi kerena mendoa yang tidak mampu menerima Islam, tidak mampu menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang itulah dia tugasan tentang Al-Husni yang membawa kepada datangnya hari Isra dan Mi'raj, dan salah satunya akan tumah yang begitu mereka yang begitu sedih yang datang daripada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata Jibril berhitam untuk bawa Nabi berjalan dengan perjalanan darat dan juga perjalanan tani, yaitu Mi'raj Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan menjawab persoalan yang dibangkitkan. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada Ustaz Abdul Hadi. Nah, yang mungkin jelas tertarik dengan beberapa perkara yang disebut oleh Fadil Ustaz sebentar tadi. Yang pertama, beliau disebut tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila terasa lemah, terasa sedih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus memanjatkan pengaduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Direct pengaduan kepada Yang Maha Berkuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat kata-kata Syekh Syair, Syekh Yusuf Makhul Al-Hasani, Makhulullah Syafi, La Yashku Syafi. Mengadu, seseorang mengadu tidak seharusnya mengadu kepada seorang pengadu juga. Dan kita kalau ada masalah, Ustaz, biasanya kita mengadu, cari rumah kawan-kawan kita. Yang kalau isteri gaduh dengan suami, dia pergi cari kawan dia mengadu masalah dengan suami, dia pergi cari orang lain. Yang sebenarnya orang yang diadukan itu adalah seorang pengadu juga. Dia pun ada masalah dia juga. Akan tetapi kita dapat lihat rahsia di sini bahawa Nabi SAW menghadapi kepada kesedihan-kesedihan terus mengaku kepada Yang Maha Berkuasa yang memegang kepada hati-hati, yang itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tertarik bila Al-Fatul Ustaz sebutkan Isra dan Mi'raj adalah setelah Nabi SAW dipuji dengan hebat, maka datanglah hadiah yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita boleh ambil manfaat, boleh ambil ibrah bahawa kalau kita bersedih, kena bawa bidadan dan sebagainya, kena bagi hadiah sikitlah, gaduh-gaduh dengan isteri kita. Jadi besok-besok macam tu jangan sedih terus bergaduh, kena bagi sesuatu yang hebat juga, bawa cuti. Baik, tuan-tuan dan puan, daripada Allah SWT, kita pergi kepada pusingan yang kedua insyaAllah. Untuk forum kita pada malam ini, soalan ditujukan kepada Fadil Ustaz Ahmad Fawaz. Bila disebut Ustaz tentang ayat Isra yang disebut dalam Al-Quran, digunakan dengan Al-Tasbih Subhanallahi Asra bi'Abdihi. Kemudian disebutkan juga kalimah lainan. Apakah signifikan atau hikmah yang kita boleh ambil daripada akidah kita sebagai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dan tasbih di awal ayat itu, dan apakah rahsia bila Allah memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam? Saat ini disebut malam, ada rahsia-rahsia khusus tak? Kenapa diperjalankan pada waktu malam? Dan kita pun sekarang di waktu malam ini mungkin silakan berusaha. Dalam Al-Quran, lafaz Subhanahu
maafi. Yang kedua datang dalam bentuk present tense dan mudhari. Kemudian dalam bentuk fi'il amr arahan. Dan yang ketiga dalam bentuk masdar itu subhan. Untuk menunjukkan di sana manusia berdasarkan kepada Allah dan ada orang berdasarkan kepada makhluk sepenuh manusia. Sabahnya ilahi nabi sallallahu alaihi wa ma'afullah. Telah berdasarkan kepada Allah makhluk sepenuh. Usabihu ilahi nabi sallallahu alaihi wa ma'afullah. Allah semoga saya dipenuhi dan dibersihkan sifat iman daripada Allah di waktu sekarang sampai masa kata sebab fa'ilmu Allah yang sama ada berbentuk hal dan juga berbentuk future. Jadi di waktu dulu dan di waktu sekarang dan akan datang akan ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan datang dalam menyebabkan Allah berfirman, warfa'na lakadzikra, mengangkat nama-Mu.
عبدا وبين أن يكون نبيا ملكا. صلاة بمدينة الله صلاة بمدينة الله تكون في صلاة بمدينة الله. فاختار أن يكون نبيا عبدا. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمير كنت أدري نبيا مصطفى أنا آكل كما يأكل عبد. فقال رجيما ورفعنا لذلك فمن نمحنا رقم إذا لقيتم ذن عني بلنا رقم اسم يعني ما يسبقه وسط وضعه وسط المسيحة يعني هذا دمريك بلغة لكما هذا بدأت مصطفى من أنا كان رزقه ورقبه ورزقه مستهد رزقه هذا مسألة مصطفى مسألة مسألة رضي الله عنه والله ورأي في بعد رأي الله سبحانه سيدنا في عبده العبد عن عبد مهما حال والعمر مهما نزل هم قد أمر في أحد من يقرأ على سنة قد رجع اليوم إلى صحبك المنفر كل هاي وفقه Dentro de los zapatos, ¿qué es lo que va a poder decir?
ما أفسر الشعير الخمس منه نهوى ليلى وتنام ليلى عمك لا طول سبيل فمن كان أكل سنة فلا الله في كامل يولد أنا بيسا كان يا أكبر ياسر يا الله شكرا من كتاب لنا يا الله سبحانه وتعالى ولما سبق قلت نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنك يا الله يبقى يبقى Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat itu minal masjidil haram
Haram di Makkah Al Mukarramah dan juga Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi soalan itu juga untuk Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi. Kalau kita tengok Ustaz hubungan rapat yang Allah sendiri sebut dalam Isra, Nabi diperjalankan dulu daripada Mekah ke Palestin. Tidak tahu sekali boleh saya Allah kalau Allah mampuan terus ke Aras daripada Mekah. Tapi seolah-olahnya ini ingin ke dari situ bila Allah perjalankan dulu Nabi SAW daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada dua hubungan rapat yang ada dua masjid itu. Jadi apakah kira yang kita boleh ambil sesuai dari mana? Apa yang disebut oleh Allah SWT guna rapat ada dua masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Sentuhan Allah Ta'ala yang menyebutkan peristiwa hebat ini, Allah meletakkan sebutan masjid, tempat sujud, tempat kita berkumpul, berhimpun untuk melaksanakan ubudiyah kita, kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ayat menyebutkan minal masjidil haram minal masjidil aqsa, tidak menyebutkan minal makkati ila baitil muqaddas, tetapi sebut masjid nak beritahu kepada kita hikmah Syekh Mutawalli Syarawi dalam tafsir yang disebut sebab nak menunjukkan kepada kita bahawa hamba kalau nak jumpa Allah, nak capai kepada Allah SWT, keredaan Allah, nak mencapai kepada rahmat Allah, keampunan Allah, mesti tidak boleh tinggal masjid. Maknanya kalau orang dia jadi manusia yang bercerai dengan masjid, yang berpisah dengan masjid, susah untuk diangkat kerjaan, susah untuk dia mendapat pengampunan. Satu di antara hadis Nabi SAW, Nabi sebut, maukah aku tunjukkan kepada kamu keadaan kalau dukung pada syekh kita fa'atun, apabila kamu laksanakannya menaikkan derajat kutar fa'ulah derajat kutar dan diampunkan dosa-dosa. Antaranya ialah kasrul hukum dan masalahnya membanyakkan langkah ke masjid. Aktiviti ini akan menaikkan derajat mengampunkan dosa. Dan antaranya disebut menyempurnakan wudu di waktu yang dibenci. Antara yang disebut dalam hadis itu, Nabi sebut juga ialah berkaitan dengan tubuh, waktu solat dan waktu solat macam kita lalui. Ini semua terbukti nak menaikkan derajat kita, nak menaikkan rata ampunan, mendapat keampunan daripada Allah. Maka masjid mana yang hablum min Allah wa hablum min anas, tempat kita menjaga hubungan kita yang vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama kita dengan harmoni. Pusat di mana kita membela maupun dia kita, Dr. Siti Fadil disebut bahwasanya masjid atau salat ini adalah umpamanya seperti hubungan kita dengan mengabdikan diri dengan Allah, di antara keabdian kita dengan Allah dan kebaktian kepada manusia. Pusat untuk keabdian diri kita kepada Allah dan pusat untuk kebaktian kita kepada manusia. Maka peranan masjid itu adalah merupakan satu yang tidak boleh dilepaskan kalau Allah bertemu Allah kekal dia lagi datang ke rumah Allah. Siapa yang mendapat itu Allah, nak dapat melihat wajah Allah di akhirat nanti, maka dia mestilah ahli masjid. Jangan jadi tentuan lepaskan dengan azan tak mahu lagi. Dan bagi itu terima pun bukan dia yang semayang, kita semayang dia. Hari tentang terima saya. Maka kata masa sehat tak main, masa sakit tak main, hebat orang hebat, masa lemah tak main, orang hebat.
dan sekali mari-mari untuk Tuhan terima. Bukan dulu, kita untuk Tuhan terima. Antara Tuhan sendiri. Tiga hari terlentang depan terima. Tak ada bersama, tiada Allah, kita yang dengan Allah. Pakai terima sampai tujuh malam. Dan bawa soalan saya. Maka tentang dan membuat sekian hati tak mahu. Makna Allah sebuah masjid dan kita masjid haram dan masjid al-Aqsa. Masjid haram adalah merupakan milik umat Islam yang mana tidak ada langsung terbongkar dengan agama lain. Maka masjid al-Aqsa itu adalah merupakan milik kita tentang seluruh Islam dan Mi'raj tadi itu Palestin, yaitu tentang masalah membebaskan Masjid Al-Aqsa ini mesti kita sebut. Sebabnya ia menjadi satu yang disebutkan punca kepada kekuasaan sesebuah bangsa. Malah bangsa yang memasuki Palestin, yang memasuki Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya, ya Allah SWT alladzi baraka hawlahu, ulama kata balik kepada Masjid Al-Aqsa. Sebab berkat di sekitarnya itu balik kepada yang dekat masjid, yang dekat dengan sisi tersebut, barakallahu. Jadi yang dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini sengaja tidak dibebaskan, dia menjadi satu tanda kesepatuan umat, kekualiti umat. Kalau umat pada kekualiti, maka dia akan dapat bebas dari Masjid Al-Aqsa. Tapi kalau umat dia cerai, dia tinggi apa yang lebih suhu, dia akan menggunakan kawasan itu. Sebab kawasan itu satu orang yang kepada dunia. Ada sebagian ulama tafsir Harbi, orang tafsir Harbi mengatakan kain Islam. Mereka akan tafsirkan ayat ini, mereka akan katakan bahwasanya siapa yang masuk barang tahu itu yang diberikan kesekitarnya satu pandangan ialah kawasan itu dia subur, tomatonya pun begitu sedap, dia punya gemuk tomato itu, dia punya juicy dia itu cantik, dia punya buah apa nama ciri pun juga cukup hebat. Nah, itu juga dengan buah yang hebat tim zaitun di situ buat tim zaitun dia di kawasan Masjid Al-Aqsa, buah yang hebat di dunia. Maka tempat yang buah yang hebat Allah SWT. Jadi hari ini saya itu sudut dari situ semua. Gerakan Islam, Allah gerakan Islam, dia kata orang yang dapat memegang bahasa ini disebutkan dulu yang memegang dunia yang terbang bayi janji. Sebelum Islam, mereka menjadi kuasa besar dunia. Kemudian Islam, apabila Zina Omar bebaskan, kita bukan kuasa itu, kita bukan dalam keadaan yang cukup harmoni. Tidak masalah untuk Yahudi namanya peribadah di tempat itu, dan tidak ada masalah bagi Kristian untuk namanya peribadah. Cukup toleransi, cukup kita menghormati agama lain. Tetapi bila orang lain tidak cukup duduk orang yang membuat baca-baca dan beberapa kesekatan sehingga kita suka untuk sampai ke Masjid Al-Aqsa kerana bermacam-macam regresi, bermacam-macam kesekatan, macam-macam undang-undang, dan dia buku kita berkata orang yang memakai dia berkursi masjid tidak boleh kecukupan non-suara dalam Masjid Al-Aqsa sebab yang menguasai sekarang dengan dia yang dan mereka yang sedang menguasai dunia yang sedang dan mereka yang sedang memerintahkan hukum di dunia ini kita semua kena ikut sistem mereka dan kita tak tahu kita boleh balik semula tak boleh balik semula. David Ben-Gurion sebut dia seorang suhu David Ben-Gurion ini yang beranak untuk Israel yang pertama dan dia letakkan dia kata aku tidak takut dengan orang Islam selain orang Islam tidak seorang suhu seperti seorang Jumat. Kalau mereka bersolat subuh seperti solat Jumat, persepsi dalam untuk angkat bungkul keluar daripada kawasan ini, kita akan jadi pelanggan yang kembali. Maknanya ketakutan yang kepada kita, umat Islam bukan.
Tuhan boleh buat dia. Bukan dia takut kita boleh buat top berbal lahat dalam batu. Yang dia takut ialah dari segi kekuatan roh, kekuatan iman yang ada pada kita di bumi. Maka menjadi tanggungjawab kita bila bicara soal Israel dan Mi'raj, Qadiyatul Falastin, Qadiyatul Aqsa Syarif, bagaimana kita akan membebaskan Masjid Al-Aqsa ini tidak diterapkan Allahumma wa'id sufufana wajma' syadatan, ya Allah satukan, berpadukan kami dan himpunkan segala yang berserakan di kalangan kami. Hari satu-satunya yang akan dapat membebaskan Palestina. Dari mana kita tidak bersatu, dia akan menunjukkan musuh sesama kita. Akhirnya dia jual senjata, kita beli tembak bukan musuh, tembak sesama kita. Dia buat duit dengan industri senjata, dia buat apa nama, lewat income dengan senjata, lakukan farmer tersebut, iaitulah Timur Erdun. Ini dia akan mula di tanah Arab, when Arab Yunan habis, dan dia akan biarkan Arab bersatu sejarah Muhammad bin Abdillah menyatukan Arab Ansar Muhajirin Auf dan Khazraj, menyebabkan mereka jadi belayar dihalau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Malik Muratul selepas dari peperangan Ahzab, selepas dari peperangan Khandaq. Dan maka dibekalkan biar itu satu. Jadi kita dengan buat langkah usaha bagaimana menyentuhkan masalah dan terutamanya mengharapkan mereka punca tunggal kekuatan agama Islam. Dan kalau mereka bersatu yang lain lagi bersatu, kalau mereka kuat dan hebat, kita semua menjadi kuat dan hebat. Maka Arab di tengah mereka Yahudi sebagai badan pakar konspirasi, pakar fitnah, pakar buat baca awal cukup pakar Al-Quran di dalam surah Al-Quran, kalau kita tengok macam-macam perbedaan Allah antara yang kita ingin buat mereka di pakar buat fitnah. Contohnya di bawah yang bunuh orang mati Allah sulih membunuh suku pusmat dan saya bawa ini marah disebut suku kuria yang bunuhnya. Tapi di bawah yang di TikTok satu kampung, dia kata buat kampung tu yang bunuh anak-anak. Itu yang terjadi ini. Hitler bunuh ini. Dia kata tinggal sini supaya kamu tahu sebab apa bunuh mereka. Sebab kedajaran mereka. Sebab jahatnya mereka. Dolar dari mereka. Konsulasi mereka. Jadi umat nak kenal beritahu dengan daripada ini. Sebelumnya kita baca surah Al-Isra' ayat 1 yang tenang dalam pembebasan Masjid Al-Aqsa, ialah kita tetap kembali bersatu. Jangan makan dan segala norma yang dibuat oleh Yahudi Zionis dan juga segala yang dibuat oleh pihak Amerika dan sebagainya. Dan ini semua puncak-puncak kita tidak boleh mendominasi dunia. Selain mana kita tidak mendapat tangan kawasan itu. Suatu disebutkan satu dulu jadi itu nak dawar gagal dengan sulina untuk Madrid Yahudi Madrid Jusri untuk mereka dulu di sini. Mereka kita minta mohon ke dalam Al-Quran dan kita Allah tak sebut bukan dawar kawasan Allah tak sebut sulina kawasan yang masuk barakah lagu yang Masjid Al-Aqsa. Satu-satunya ayat Al-Quran yang Allah katakan kami berganti sekitarnya. Allah berganti sekitarnya itu yang sepadu itu wasa'i wasa'i dia akan memasaki dunia, dia akan buat undang-undang dunia, dia akan buat undang-undang duit jadi tukang binat jadi militer, jadi miskin,
sistem itu kita tidak akan boleh sunyi daripada derulun imam. Karena dia bila dia naik, dia haramkan dina. Bila dia kuasa dina, dia berombak, haramkan dina dan dina digunakan sebagai trik currency di dalam dunia ini. Ini konspirasi mereka. Berbaca inilah kalau kita baca tepat, satu buku yang ditulis oleh seorang pegawai CIA yang masuk Islam, CIA punya intelijen, dia tulis The Art of Deception, seni dalam ibu mafia. Dia mengatakan, dia mendedahkan macam-macam yang mereka buat untuk membinasakan umat Islam ini. Dan kita terdengar dengan kali kalau kita bercita-cita besar sebagai seorang yang adalah Yudin seperti Muhammad Al-Fatih, cita-cita yang mu'ayyar dalam kuat dari biawak tayar hangat cita-cita para kami yang tetap menang dalam membuka kosongan diri daripada kuat dari cita-cita dan apakah kita punya pasangan itu dan di malam malam mengubah empat lima mudah-mudahan dalam lima diri membuka pasti membebaskan dalam soal syarikat ini berkata mudah-mudahan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Al-Hadi. Terdapat ambil jawab kepada daripada hubungan apa yang terlebih masjid ini adalah kita dapat tengok kita risau Ustaz kalau maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak panggil kita ke masjid itu. Ada orang rumah yang jadi masjid dengan cerita besar kendaraan memang sampai di masjid kita sampai dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi kita nak kita walaupun jauh daripada masjid, tapi didatangkan kesedaran dari Allah Subhanahu Wataala dalam hati kita yang tadi Tuan Ustaz sebut memperbanyakkan langkah kita di masjid, panggilan daripada Allah Subhanahu Wataala. Kita nak kita jadi orang yang dijemput Allah Subhanahu Wataala ke rumah Allah. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ada juga cerita bukan kalau kita di sini, di Malaysia mungkin nak pergi. Kadang-kadang ada orang Ustaz duduk keliling mestinya haram lah dia, tapi tidak dijemput oleh Allah Ta'ala. Yang bahkan ada mungkin banyak mati pun pun daripada Malaysia pergi ke sana, yang pergi ke sana banyak cuman pergi tak turun selain dari mestinya haram, selain di hotel saja. Sebab dapat hotel 5 bintang, 7 bintang seronok lagi dia solat di hotel dia turun banding dia turun ke masjid yang haram. Itu semua adalah orang-orang yang tidak dijemput oleh Allah. Takut-takut kita kena muhasabah diri kita kalau kita tak jejak kaki kita ke masjid itu apa sebenarnya dosa kita yang kita buat kepada Allah sehingga Allah tak panggil kita ke masjid. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang berkata Allah Subhanahu, kita masuk kepada pusingan yang ketiga. Mungkin saya ingat pusingan yang pendek sahaja kita dikasihkan untuk pusingan yang ketiga ini. Masa kita pun dah mencemburui. Untuk pusingan yang ketiga, saya relatekan juga di antara yang kita sebutkan tadi, hubungan di antara masjid. Antara fokus utama yang kita lihat dalam peristiwa Isra' Mi'raj adalah Nabi SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha menerima satu perkara besar yang difarkukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu kefarkuan salat lima waktu yang kita kerjakan di dalam masjid. Salat lima waktu. Jadi apakah ibrah yang kita boleh ambil, maknanya hikmah kepada persyariatan salat ini adalah dikurniakan semasa Nabi Mi'raj di langit, dan di sana ada unsur-unsur negosiasi terlibat Nabi Musa AS di situ. Nabi naik turun ada unsur negosiasi terlibat dengan Nabi Musa AS. Kalau Farisah Fawaz boleh terangkan atau menjelaskan tentang apa yang kita boleh dapati hikmah dari mana-mana tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia merupakan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit itu khususnya Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan Nabi kita, iaitu
صادق وأدرى بعرفة. بعرفة روحاني يدعوكي. تنعم استعبالي من الله يدعوكي من الأفضل استعبالي. ويدعوك تهيئ القلوب بفهمي الكفاية. والإسلام دفعت فكذا دمينيات ذلك صالح بعرفة. Penerbangan sistem kira-kira adalah sahabat dan tak adalah
Baca bagi hal selesai solat
kan semayang subuh tadi. Ini tadi yang berlepas. Sebenarnya sebenarnya jalan-jalan waktu yang bensin. Mungkin sebenarnya. Tapi dia dah dikitakan tadi semayang subuh. Jadi jawab pas minggu, oh semayang subuh. Saya ingatkan semayang asal. Jadi tadi penting mahu semayang asal. Sama juga bahasa pusing. Dua berjaya yang tak kuat. Oh gitu ke? Tak apalah. Kemudian kita tapi dalam kata tak boleh jadi imam tu. Suara yang masa boleh tahan itu semua pasal macam imam Mekah ke. Apa yang bawa pasal yang tadi itu? Dia kata, itu aku semayang belum boleh putung lagi tu. Kalau aku ambil putung, tak tahu macam mana tak suara. Itu maknanya penyaksian zaman ini tak yang tak semayang dalam setengah kajian. Daripada dalam 200 orang Islam, member agama Islam tidak solat. Yang apatah lagi tak nak jadi imam ni. Tak yang naik tu kalah. Banyaknya. Jadi ini antara tanda-tanda kita pada akhir zaman. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita di kalangan orang yang solat. Seperti doa yang kita sebutkan. Minta Rabbi Ja'alni fi masalah wa min dhurriyyatiya. Itu kita minta mudah-mudahan Allah jadikan kita. Kerana orang yang mendirikan solat, begitu juga dengan ahli keluarga kita dan juga suriah juga kita. Baik, dan solat saya ingat yang terakhir kita berikan untuk Ram ini kepada Tuan Yang Ustaz Abdul Hadi. Berkenaan dengan yang disebut Tuan Yang Ustaz bawa sebut dari kualiti imam, kualiti khalifah dari ini. Aku bila perlantikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan yang melalui kualiti saya dan makan. Dan kita tahu bahawa dalam Isra Mi'raj bila Nabi kisahkan kepada sebahagian sahabat, ada yang rasa macam ini, itu, itu, itu. Tapi bila diberitahukan sahaja kepada saya dan makan sedih, disebutkan bahawa disebut oleh saya dan makan sedih, kalau ia datang daripada Muhammad lebih adik daripada itu pun aku akan percaya. Sebabkan itu digelar As-Siddiq. Jadi soalannya saya kita nak menerapkan sifat As-Siddiq ini dalam kehidupan kita seperti mana yang sebut oleh Tuan-Tuan Bawas sejarah-sejarah ini seperti mana dia mengalir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak alirkan sifat Siddiq yang saya ingin apakah dalam kehidupan kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di kesempatan yang terakhir, kesempatan ketiga. Jadi tuan-tuan boleh tahan cara hidup Nabi, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi cerita,
letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai tempat yang meletakkan sepenuhnya expectation-nya, sepenuhnya sehingga sebab itu kalau kita kata tuntutan kita dengan Nabi, inna Allah malaikatahu yusallun 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat kamu kata Nabi Allah beriman wa sallimu taslima. Respeklah dia dengan sepenuh respek. Sehingga dia dengan sepenuh sehingga. Itu maksud sallimu taslima. Maka tuntutan berkah kita dapat selawat. Tuntutan sallimu taslima dituntutkan oleh Allah. Apabila tuntutan Abu Bakar tanpa ada rasa keraguan, tanpa ada rasa apa nama kurang sehingga kepada Nabi dan respek, dia terus menyatakan kemudian menyengatkan isu tersebut. Isu sudah bermain di Mekah, Nabi bilang dulu aku kata dia bilang apa tak cek lari-lari hari kata Nabi bertemu kamis malam hari ini subuh dadah telah bekerja mula Allah langsung karena benda ini akan dapat sebagai bola tanggung kepada dia. Dan lebih baik jom kita bercerita kepada orang kata-kata Nabi Muhammad yang bercerita lebih daripada itu pun mana percaya sengah untuk itu. Sebab itulah Isra dan Mi'raj mula dengan cerita yang bersangkut dengan dunia yang boleh dibuktikan. Sebab itu Syekh Dawali Syahri Tafsir dia kata pasal apa hikmah dimulakan Isra dengan Subhan Allazi Asra. Sebabnya tiba yang tajuk logik akal, logik akal kan tiba yang tajuk bila Nabi boleh sifatkan Masjid Asra exactly betul dengan apa yang ada di realiti yang ada di Masjid Asra di Batu Kudus. Bapak tiang warna pacar ada apa di depan dia dicabar. Dan Nabi menjawab, Nabi sebut datang bentuk hai'at Masjid Al-Aqsa itu ketika orang cabar aku suruh cerita. Bila Nabi jawab dengan tepat, Subhanallah, terkacau di mulut mereka. Takcuk. Bila aku betul apa yang Nabi sempat dengan keadaan itu, dia kita tinggulah. Dia kita tinggulah. Maka inilah kata Syekh Mutawalli Sa'arawi, Isra dan Mi'raj dimulai dengan mukadimah pertama sebelum dia masuk kepada mukadimah kedua. Yang cerita lagi cerita yang tidak boleh dibuktikan, hanya boleh diterima dengan iman. Cerita orang telah potong nikahkan dengan apa kuntin daripada neraka, cerita orang mati dalam sungai darah Fatimah, cerita tentang masalah Nabi nampak orang potong mengungkap lagi sehingga orang yang tak dapat bikui depan, bikui lagi. Gambaran-gambaran ini tidak boleh diterima bila ada kualiti sedih iman. Malah pula Allah Ta'ala letakkan mukadimah Isra dulu, tes dulu. Nah, cerita Isra dengan cerita yang hari ini kalau dipakai imam Isra baru boleh setarakan. Malah Nabi Muhammad sudah tahu bahkanlah yang menjadikan apa nama Nabi nak cerita yang seterusnya. Kalau orang Isra itu pun orang tak diterima, Mi'raj yang orang gelap-gelap pun, kalau Isra pun daripada gelap-gelap, tak maksudnya Mi'raj cerita yang tak boleh dibuktikan. Tak boleh, siapa pun tak bisa sampai lagi, siapa pun tak bisa sampai sila tentu tahap, siapa pun tak bisa sampai lagi pertama, kedua, tiga, bagaimana tujuh. Hari cerita ini mukadimah nombor dua, iaitulah iman saja, bukan logik akal lagi. Iman saja yang dapat mempercayai sebab tidak boleh dibuktikan. Sengaja Allah mendatangkan dan bagi memasukkan itu imanan kita dalam hati itu dimulakan dengan mengajak kita respek kepada Allah Ta'ala. Perbuatan itu perbuatan Allah, tidak ada mustahil. Sebab yang menjalankan yang Allah, maka kalau kamu tahu Allah itu siapa, dia boleh buat wa'ala tu bisyik wa'ala tahjajat sesuatu, dia sangat berpuas.
الأولى الستين معهم نحن أبطايا في بابا قولي النبي صلى الله عليه وسلم سبب yang Nabi bawa semuanya baik sebagai disebut dalam ayat Quran setiap yang datang kepada Nabi yang datang dari Quran semuanya baik untuk kamu. Apa tuan presiden politik yang ditujukan hasil itulah yang kita kena tiba berikan dahulukan akal melebihi daripada iman karena tasdik ini tempatnya bukan akal tetapi al-qalbu tasdiqu bil-qalbu wahai membenarkan dengan hati perasaan dia belum lagi fikir logik kita semua tetapi dia terima kemudian logik datang untuk mengisbatkan yang telah ditasdikkan bukan logik itu untuk memuat atau mendatangkan tasdik tetapi tasdik dahulu kemudian itu sebab itulah bila Nabi Ibrahim ditanya dia tanya waqala Ibrahim kaifa tuhyil mauta sebut pada qala awal tuhi wa ibrahim huda mana qala bala wa lakin liyatmain tambahi aku nak beli tenang qalbu jantung umri nak beli tenang mana Allah dulu cara itu akan sama dalam kembali buruk di tempat yang merasinya betul sebuah dengan sebuah dia tetap jantung itu ditunjukkan tapi percaya mesti betul terutamanya di dalam cerita yang datang dari Al-Quran yang datang dari Al-Sunnah beriman percaya kita tetap lagi barulah dia akan naik hikmah-hikmah setelah daripada itu dibuka oleh Allah dibuka oleh Allah macam Quran sendiri zaman dulu tak ada alat untuk nak scan kod bayi dan nak kod ini tapi dalam surat Al-Mu'minun dan sebut secara detail Allah lah disebutkan bahawa saya semua itu seakan seolah-olah Nabi Muhammad dah ada alat skim. Nah, itu yang kita buat. Terima alat untuk nak bagi saya nak bagi jelaskan apa yang Allah buat itu kemudian. Sebagaimana diterima oleh Allah zaman Nabi Muhammad As-Siddiq dan Abu Bakar. Dia berkata orang ini saya dan semua yang ada nak buat cerita. Terima lepas tu imam kata, lepas berapa bulan jadi Allah Rasulullah, Tuhan Allah jadi apa lagi, dicantumkan, dipecah lagi semua, jadi manusia jadi hidup dalam betul sebab semua dan embrio isu dan bahasa kita. Baru saja berkata, malam dengan itu dahulu, kemudian kami langsung makin na'alaina, bayangkan kerja Allah nak terang, tapi kerja kami akan terang langsung. Ayat-ayat Al-Quran Nabi kadang-kadang tak boleh nak terang lagi Allah yang terang kerjamu baca apa kerja Nabi yang pertama yang kedua ayat baca ayat-ayat nombor dua mengajar ta'lim dan tazkiyah menyucikan ada pun menerang ayat kerja Allah subhanahu wa ta'ala maka kemudian dijelaskan ayat-ayat Allah oleh Allah sendiri umpamanya tentang pembentukan bayi dalam tubuh itu dengan penuh alat scan dengan alat apa ultrasound dan sebagainya dan jadi